kita akan coba rasanya guys ya, bagaimana rasanya ketoprak 88 Ichikiwir di depan Hotel Sentana Ichikiwir. Semoga ini dapat menjadi pilihan usaha. Pecah banget bos, pecah. Enaknya masya Allah, enak banget, mantap. Ketoprak 88 mantap. Oke guys, masih bersama channel YouTube Aji Inspiratif. Malampir, mau selalu menjadikan Grandong sebagai pembantumu. Malampir, malampir, malampir. Kita kembali lagi dalam acara Aji Inspiratif, mengulas jenis usaha yang ada di Pemalang. Mantap jiwa bro, mudah-mudahan ini semua menjadi cerminan kita biar nggak malas-malasan terus. Kali ini, edisi kali ini, bre, usut punya usut. Itu ada salah satu penjual ketoprak di daerah Pemalang guys, di daerah kota, di Jalan Jenderal Sudirman Timur. Masya Allah, info yang saya dengar itu ketopraknya rame banget, terus laris manis guys, laris banget. Makanya saya penasaran, saya akan kulik ke sana, saya akan mempelajari bagaimana penjualannya, bagaimana omset satu harinya, dua hari gimana. Yang paling utama adalah rasanya guys, rasanya itu membuat lidah kami mendunduk-mendunduk, menjadikan sebuah filterisasi ekonomi politik yang membawa sebuah jenis sektimanisasi dan akan menjadikan sebuah evaluasi diri kepada kita. Wah, ngomong apa bre? Saya nggak tahu guys, saya ngomong apa guys. Pokoknya kita nanti langsung ke sana, tanya-tanya sama pemiliknya. Kita akan belajar bagaimana caranya berwirausaha yang baik agar laris manis, agar berkah dan mantap jiwa guys. Semoga channel YouTube kami memberikan sebuah manfaat. Salam Aji Inspiratif. Jangan lupa like, share dan komennya guys, biar kami tetap semangat mengulik semua jenis usaha yang ada di muka bumi ini, khususnya Pemalang ya guys ya. Oke, salam santun dari saya, Aji Inspiratif. Mat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Toprak 88 Jalan Jenderal Sudirman Pemalang. Di sini kok jadi sorotan saya sekali ini, soalnya setiap saya lewat itu selalu tidak ada pembeli ya, ramai terus di sini guys. Rasanya konon-konon itu usut bonyok itu enak gila, enak banget bro, enak banget. Makanya kita akan kulik sama ketoprak 88. Nanti kita tanya-tanya pemiliknya siapa namanya, satu hari terjual sampai berapa porsi, lalu omsetnya berapa dalam satu hari, terus pangsa jualnya di sini Pemalang gimana, tergolong rame banget atau rame biasa atau rame gimana. Nanti kita tanya-tanya sama pas pemiliknya. Oke, mudah-mudahan dari ulikan ini kita dapat meraih inspirasi dari video ini. Dan jangan lupa
tonton selalu channel saya, Aji Inspiratif, spesialis mengulas ide usaha bermodal kecil, hasil tidak kecil ya guys. Pokoknya selalu menyuguhkan hal-hal yang berbau inspiratif. Oke guys, langsung kita tanya-tanya sama pemiliknya guys. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap. Selamat siang mas. Siang. Sering makan di sini mas? Sering. Keprak 88 ya mas ya? 88. Pripun mas rasanya mas? Soalnya di sini ramai banget sih mas. Gimana menurut jenengan? Ini mantep. Oh. Luar biasa. Terima kasih. Yang okay. Paling enak se-Pemalang. Iya memang. Makasih ya mas ya. Matur nuwun. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Dengan mas siapa nih mas? Bimo. Mas Bimo. Inilah mas Bimo. Bos atau penjual dari Ketoprak 88 di depannya Hotel Sentana guys, sampingnya ya terutama. Siapa sih yang nggak tahu Ketoprak 88 laris pol banget. Insya Allah semua orang pasti tahu lah. Ini mohon maaf Pak Bimo, ini sudah buka berapa tahun ini Pak Bimo ini? Ya udah lama sekali ya Pak. Ini 2009. 2009 ini 2020 berarti 11 tahun ya Pak. Mantap jiwa guys. 2009 awal bukanya, ini 2020 11 tahun usaha. Kalau sudah mencapai titik tinggal ibaratnya memelihara itu udah lebih dari 2 tahun. Ini udah 11 tahun guys. Berarti sudah banyak aset yang sudah dibeli Mas Bimo ini. Mantap jiwa. Mas Bimo ini sebelum buka di sini emang pernah ikut ketoprak di Jakarta apa di rumah apa gimana Pak? Dulu pernah di Jakarta. Oh di Jakarta. Ikut orang apa jual sendiri juga Pak? Keluarga. Oh usaha keluarga gitu, mantap. Udah sampai berapa cabang Pak untuk Pemalangnya Pak? Cuma ada tiga cabang, mantap jiwa. Di daerah Wanarejan dan Banjardawe Pak. Oh mantap Pak. Mau kalau mau boleh tahu lagi nih Pak, ini dalam satu hari habis berapa porsi ketoprak Pak? Kalau weekend itu 90-100 porsi Pak. Kalau hari biasa ya antara 70-80. Mantap jiwa guys. Hari biasa kisaran antara 70-80 porsi, kalau weekend sampai 90 porsi guys. Nih, barangkali bisa menjadi pilihan bisnis Bapak dan Ibu di rumah. Toprak. Tinggal dikali 10.000 gitu ya Pak. Belum minumannya ya Pak. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa memperhitungkan sendiri untuk profit atau labanya ya. Mantap, bukanya dari jam berapa sih Mas Bimo? Kalau itu dari jam 10 sudah mulai buka. Kalau hari biasa itu habis zuhur ya jam 1 sudah buka. Tutupnya Pak jam berapa Pak Bimo? Jam 10 malam. Jam 10 malam, mantap jiwa. Iya. Nih guys, mantap jiwa guys. Oh iya, di sini juga itu ya. Bisa pesan lewat GrabFood ya Pak? Iya betul. Pemalang, Ketoprak 88, GrabFood. Untuk sekali lagi penjelasan tentang outletnya itu di sebelahnya persis Hotel Sentana Mulia. Itu ada, insya Allah semua orang pasti tahu lah ketoprak di sini lah. Keenakannya, pokoknya bleketakat banget, mantap jiwa. Halo Mas Bimo, Kak Bimo, mau tanya lagi Mas Bimo. Ya. Kalau boleh tahu dalam satu hari untuk operasional mobilitasnya itu belanja dan lain-lain nyampe berapa Mas? Kalau terjual sampai 90 gitu loh Mas. Antara 500 sampai 600. Oh iya siap. Untuk operasional dan lain-lainnya antara satu hari 500 sampai 600-an ya Mas. Berarti tidak sampai itu ya Mas, nggak banyak. Oke. Pokoknya terima kasih Mas Bimo sudah diberikan waktu untuk mengulik bisnisnya Mas Bimo, yaitu Ketoprak 88 depan Hotel Sentana Mas Bimo. Matur nuwun sangat, sukses selalu buat Mas Bimo. Semoga ini semua menjadi berkah ya Mas Bimo. Salam wirausaha Mas Bimo, Aji Inspiratif. Assalamualaikum.
Terima kasih.